Aduh, siapa sih itu yang nyanyi malam-malam? Berisik banget. Ini kan udah malam banget. Samperin aja deh, biar aku marahin. Waktunya tidur, malah nyanyi-nyanyi. Di speaker lagi nyanyinya. Aduh, siapa sih ini? Mana aku lagi hamil tua lagi? Kan harus banyak istirahat. Ini malah diganggu sama nyanyian yang berisik ini. Aduh. Sumber suaranya sih sepertinya dari taman ya. Coba aku cek ke sana. Awas aja ya, bakal aku marahin habis-habisan. Nah kan bener, suaranya makin keras. Pasti dari taman nih. Lah kok gak ada orang? Waduh, apa itu? Seperti Skibi di toilet. Tapi wajahnya wajah Yuta sama Mio. Waduh. Apa ini? Aku jadi penasaran nih. Jangan-jangan itu cuma mainan ya? Coba deh aku deketin. Masa sih ada Skibi di toilet di kota Sakura? Mana wajahnya mirip Yuta sama Mio? Lah, yang wajahnya mirip sama Mio kok kelihatan lidahnya doang ya? Hei, kalian mainan ya? Wah, gak dijawab. Malah terus-terusan nyanyi lagi ini Skibi di toilet. Kenapa? Tiba-tiba perutku sakit ya? Aduh. Jangan-jangan mau melahirkan. Aduh, sakit banget. Aku harus segera ke rumah sakit nih. Tapi susah jalan ya. Aduh, masa melahirkan di sini sih? Dekat Skibi di toilet. Aduh. Ya ampun, tolong. Perutku sakit. Aduh, gak bisa ke rumah sakit. Ini terlalu sakit. Aduh. Sepertinya melahirkan di sini deh. Aduh. Aduh, sakit banget. Ya ampun, mana serem lagi Skibi di toiletnya. Nah, sepertinya udah mau keluar nih. Aduh. Nah, kan udah nongol sedikit. Dikit lagi. Nah, akhirnya keluar juga. Aduh, ayo nak, kita pulang. Di sini serem. Aduh, sakit banget. Lah kok Skibi di toiletnya tinggal kepalanya. Waduh, menyeramkan sekali. Jangan-jangan dia mau mengejarku. Kabur. Lah, motorku hilang lagi. Kabur. Ya ampun, ada-ada aja deh. Aku harus segera bersembunyi nih di dalam rumah. Sakura ada di rumah gak ya? Mending aku nginep di sini aja deh. Sakura, aku nginep ya. Tadi ada Skibi di toilet. Lah, kok gak ada? Sakura kemana lagi? Aduh, jangan-jangan lagi keluar kota. Ah, ya udah deh, di rumah sendiri aja. Kabur. Hi, menyeramkan sekali. Kabur. Aduh. Skibi di toilet, Mio.
Kita berhasil menakut-nakuti satu manusia nih. Ayo kita cari mangsa lagi ya. Oke siap. Skibidi Toilet Mio akan selalu mengikuti Skibidi Toilet Yuta. Bagus. Oke teman-teman semuanya, video kali ini segitu dulu ya. Semoga menghibur, semoga bermanfaat, semoga kalian selalu sehat, selalu bahagia, dan apapun yang kalian inginkan terkabulkan. Jangan lupa subscribe, like, dan aktifkan tombol lonceng agar teman-teman gak ketinggalan video kita selanjutnya. Dadah semuanya. Aku akan ke rumah kalian.